PT Perkebunan Nusantara 8 telah mengirimkan somasi meminta pengosongan pondok pesantren alam agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. Pasalnya, pesantren milik Habib Rizik itu berdiri di atas lahan yang dikelola PT PN 8. Dalam sebuah video, HRS menyatakan tidak mempermasalahkan jika lahan itu diambil oleh negara. Hal itu dikatakan Habib Rizik saat mengisi pengajian di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah pada awal November tahun 2020 atau sebelum masuk penjara. Kalau memang pemerintah melihat tanah ini perlu diambil negara, kami gak menolak. Mau diambil silahkan. Kapan saja negara mau ambil, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silahkan ambil, kata HRS. Kendati demikian, HRS meminta agar uang yang digunakan untuk beli lahan dan membangun pesantren, dikembalikan. Tapi tolong kembalikan semua uang, yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, ujarnya. Uang ganti rugi itu, kata dia, akan digunakan untuk membangun pesantren di lokasi lain. Jadi bukan seenaknya, main rampas-rampas saja. Kalau seenaknya main rampas, saya tanya, diam atau lawan, kata HRS disambut dengan teriakan, lawan oleh para jamaah. Menanggapi hal itu, Ketua Cyber Indonesia Muanas Alaidit heran. Menurutnya, tuntutan ganti rugi HRS atas somasi PT PN 8 itu tidak bisa dilakukan. Mana ada ganti rugi, ujar Muanas melalui akun Twitter pribadinya sebagaimana dikutip pojok1.id Kamis, tanggal 24 Desember tahun 2020. Sebaliknya, jika HRS bersikukuh, bisa saja masalah itu berakhir di meja hijau. Yang ada, semua berujung proses hukum, ujar Muanas. Muanas lantas menyebut, ada pasal 167 KUHP dan pasal 408 KUHP. Pasal 167 ayat 1 KUHP yang menyebutkan, barang siapa, dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa ke dalam rumah, atau ruangan yang tertutup, atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ, dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak, atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya, 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya, Rp4.500. Sedangkan pasal-pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Karena Megamendung ini merupakan kawasan perkebunan di mana PT PN 8 sebagai pemilik sah mutlak HGU, tegasnya.